kita lanjutkan kembali kita dengan tema kembali ke sumber agama. Nah, tadi kita sudah sebutkan satu contoh ya. Apa yang disebut dalam kitab kuning kita berkaitan dengan amalan menulis zikir atau ayat Al-Qur'an di sebuah kertas atau di langsung di kafan mayat. Nah, amalan ini disebutkan oleh Syekh Daud Al-Fathani dalam kitab beliau ini yaitu Furu'ul Masail halaman 117. Kata beliau itu berdasar riwayat dari Imam Tirmizi. Nah, beliau tidak sebutkan dari kitab apa dari Sunan dari yang ditulis oleh Imam Tirmizi yang meriwayatkan riwayat ini, tetapi apabila kita baca kitab-kitab lain maka kita ketahui bahwa itu berdasar kepada kitab Imam Tirmizi yang bernama Kitab Nawadirul Usul. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, sebelum saya sampaikan status dari riwayat itu apakah sahih atau tidak, saya bacakan kembali apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad oleh Syekh Daud Al-Fathani dalam kitab beliau ini. Kata beliau rahimahullah ya bahwasanya ya ini saya bacakan dari ini dulu, dan lagi faedah yang lain pula riwayat Tirmizi. Ya, jelas beliau sebutkan riwayat dari siapa ya, riwayat Tirmizi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa menyurat akan doa ini dan dijadikan dia antara dada mayat dan kafannya, tiada mencapai azab kubur dan tiada melihat akan mungkar wa nakir. Doanya apa? Dan yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walhul hamdu la ilaha illallah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inilah zikir yang dituliskan di sebuah kertas lalu ditaruh di dada mayat atau di kafan mayat langsung ditulis. Zikir ini. Jadi selain dari inna anzalnahu sampai selesai juga ditulis zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu ya. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi faedahnya apa menurut yang beliau sebutkan di sini? Faedahnya adalah tiada mencapai azab kubur dan tiada melihat akan mungkar wa nakir. Nah, jadi para pemirsa yang Allah muliakan, setelah kita lihat dari kitab-kitab kuning yang lain, jadi bukan hanya cukup dengan kitab beliau ini, kitab tulisan Syekh Daud Al-Fathani, tapi kita baca kitab kuning yang lain, misalnya kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dan juga ditulis oleh guru beliau yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab Fathul Mu'in yang kemudian disyarah oleh Said Bakri Syata itu jelas disebut bahwa haram kita menulis Al-Quran atau zikir di kafan mayat. Jelas disebut di situ haram ya. Dengan alasan apa haram? Karena takut bercampur tulisan ayat Al-Quran dan zikir itu dengan nanah mayat. Ketika nanti mayat membusuk, ya, mayat itu sudah hancur, jadi nanah dan seterusnya, kemudian bercampurlah dengan nanah itu. Maka hukumnya haram. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab I'anatut Thalibin bahwa riwayat dari Imam Tirmizi itu ternyata memang disebut oleh Imam Tirmizi, bukan riwayat dari imam hadis yang lain, bukan dari Imam Al-Bukhari, bukan dari Imam Muslim, bukan memang betul dari Imam Tirmizi, tetapi dari kitab Imam Tirmizi yang bernama Nawadirul Usul. Nah, para ulama semacam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya riwayat itu tidak sahih. Ya, riwayat Imam Tirmizi itu tidak sahih. Nah, jadi para pemirsa yang Allah muliakan, itulah makanya kita penting ya, untuk kembali ke sumber agama. Jadi kita telusuri, setelah kita baca satu kitab kuning, kemudian kita baca kitab kuning lain, ternyata baru dapat informasi yang lebih banyak, ternyata apa yang disebut dalam sebuah kitab kuning, itu riwayatnya tidak sahih. Ya. Tapi kalau kita tidak membaca kitab yang lain, kitab kuning yang lain, maka kita akan menganggap nah, contoh yang lain para pemirsa ceritakan adalah selama ini kita dihebohkan dengan ada satu pendapat ya, kita lihat juga di YouTube. Itu seorang ustaz
mengatakan bahwasanya tai kucing dan kencing kucing itu tidak najis. Alasan beliau berdasar kepada banyak hadis, tapi ternyata bukan begitu pemahamannya. Baik, para pemirsa, saya interaktif dulu dengan para pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Ustaz, saya ini mau nanya, Ustaz. Yang sering terjadi di Aceh-Aceh, di kota-kota besar, Ustaz, ya. Di Jumat kan, sekarang di Banda Aceh, yang terjadi kan satu kampung, satu Jumat. Ustaz, ya. Ya. Rata-rata waktu habis sholat Jumat, tidak ada sholat duhur lagi. Sedangkan orang kan belum tahu kita ahli jumatan 44 orang. Yeah. Itu yang saya lihat sehari-hari waktu hari Jumat di Banda Aceh. Ya. Yang kedua, Ustaz, di Banda Aceh, waktu saat lebat, saat orang dewasa, kadang-kadang anak-anak kecil. Gimana kalau orang dewasa? Apa? Nah, sedangkan anak kecil ini kan nggak suci. Jangan bilang waktu Rasulullah udah lahir, udah disunatan kan. Yeah. Itu yang terjadi di Aceh-Aceh, di kota-kota besar ya, Banda Aceh misalnya kan. Iya, betul. Itu yang terjadi, Ustaz. Sebenarnya kan kalau zuhur kalau nggak ada 44 orang nggak kita yakin nggak sah sebenarnya kan. Ahli kan, kadang-kadang gimana yang dibilangkan ahli jumatan yang ngerti hukum khutbah. Iya. Ya kan? Ini satu lagi ya. Orang bilang mau ini udah yang boleh Ustaz. Boleh itu kok penyati bid'ah kan. Bid'ah itu gimana hukumnya? Dalam boleh Ustaz. Ya, baik. Ya. Itu saja. Oke, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 pertanyaan dari beliau tadi ya, dari Aceh Utara ya. Baik, jadi yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat ya di kota-kota di Aceh. Ya, yang beliau sebut tadi adalah di Banda Aceh contohnya. Kata beliau bahwa pelaksanaan Jumat di Banda Aceh ini tidak lagi diulang dengan mengerjakan sholat zuhur ya, tidak i'adah zuhur. Bagaimana? Padahal sebenarnya untuk syarat-syarat Jumat juga kadang-kadang tak terpenuhi ya. Karena jarang ada orang yang ahli Jumat di Banda Aceh juga. Nah, jadi baik, para pemirsa TV Allah muliakan, berkaitan dengan 40 ahli Jumat itu, nah, itu sebenarnya sangat maklum kita ketahui apa saja syarat-syarat dari ahli Jumat yang disebut dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan hukum mengulang zuhur pun itu telah jelas disebut dalam kitab-kitab kuning ya. Dalam kitab misalnya Buhyatul Mustarsyidin itu disebut ada berapa hukum dari i'adah zuhur. Jadi tidak kemudian langsung dihukum kepada sunat, tidak seperti itu, tapi ada berapa kategori-kategori bagaimana i'adah zuhur yang hukumnya wajib, bagaimana i'adah zuhur yang hukumnya sunat, bagaimana i'adah zuhur yang hukumnya haram malah. Nah, jadi disebut di dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin. Nah, kategori haram tentu saja kalau sudah terpenuhi semua syarat-syarat Jumat ya di sebuah tempat, katakanlah di sebuah masjid, lalu orang-orang yang berjumat di masjid tersebut masih melakukan i'adah zuhur padahal syarat-syarat Jumat itu sudah terpenuhi keseluruhannya seperti yang tersebut dalam kitab-kitab kuning dalam mazhab Syafi'i. Apakah kitab dasarnya Matan Taqrib, kitab Fathul Qarib, Bajuri dan seterusnya. Tapi masih dilakukan juga. Syarat Jumat sudah terpenuhi semua. Kalau sudah terpenuhi syarat Jumat berarti sholat Jumatnya sah. Tapi masih dikerjakan sholat zuhur, setelah itu berarti i'adah zuhur itu hukumnya haram. Nah, jadi ada kategori-kategori yang perlu kita lihat. Ya. Jadi tidak semata-mata melihat bahwasanya dalam pemahaman kita kayaknya ini belum terpenuhi syarat-syarat Jumat. Nah, jadi harus yakini sebelum lalu dipastikan apakah memang terpenuhi atau tidak. Jadi untuk persoalan syarat-syarat Jumat itu dibahas dalam pertemuan yang berikutnya. Yang jelas kalau syarat-syarat semua Jumat semuanya sudah terpenuhi masih orang melakukan i'adah zuhur, maka i'adah zuhur itu malah jadi haram.
Nah, jadi ini perlu kita perhatikan. Nah, para masyayikh yang Allah muliakan, kemudian berkaitan syarat ini juga berkaitan dengan rukun khutbah juga ya, syarat Jumat juga berkaitan nantinya dengan rukun khutbah. Apakah rukun khutbah itu sudah terpenuhi syarat-syarat khutbahnya atau tidak? Karena kalau tidak terpenuhi syarat-syarat khutbah Jumat, berarti Jumatnya juga tidak sah. Jadi bukan hanya melihat solat Jumatnya, tapi juga melihat kepada khutbah yang disampaikan itu. Nah, jadi ini pertemuan yang lainnya lah. Baik, untuk pertanyaan pertama begitu yang saya jawab. Jadi kalau untuk Bandar Aceh kenapa tidak dilakukan, itu barangkali itu karena tidak menganut mazhab Syafi'i rahimahullah, tapi ada mazhab yang lain ya. Baik, kemudian berkaitan dengan pertanyaan beliau yang berikutnya, pertanyaan tentang apa tadi, saya sudah lupa. Ada dua lagi, masya Allah. Nanti kalau saya ingat, saya coba sampaikan kembali. Atau Ustadz tadi boleh melanjutkan. Saya coba lupa tadi apa yang pertanyaan kedua dan ketiga dari beliau. Baik, sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya lanjutkan kembali pembicaraan kita tentang tema kita, yaitu kembali kepada sumber agama. Tadi saya sempat menyebut yang heboh di YouTube itu tentang ada seorang ustadz yang menyampaikan bahwasanya tai kucing dan kencing kucing itu tidak najis ya, berdasar kepada hadis sahih. Benar, hadisnya sahih. Nah, tetapi mendasarkan kepada hadis sahih itu tidak benar ya. Jadi ada beda antara dasarnya, mengambil dasar kemudian memahami dasar itu. Nah, jadi beliau katakan, ya itu memang tersebut dalam hadis-hadis sahih, dalam berbagai macam kitab hadis ya, bahwasanya Nabi mengatakan sesungguhnya kucing itu tidak najis. Nah, innaha laisa binajasin ya. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Betul, Nabi katakan itu. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang mengelilingi kalian, yang hidup di tengah-tengah kalian. Nah, yang betul kata Nabi seperti itu, tetapi memahami dari hadis itu sampai berkesimpulan kucing apa tai kucing dan kencing kucing tidak najis, itu yang tidak benar. Ya, karena para ahli hadis tidak memahami demikian. Nah, jadi kalau kita baca kitab-kitab hadis, mereka menyebutkan hadis itu dalam bab yang bunyinya adalah bab sucinya ya air yang tersentuh oleh mulut kucing. Nah, jadi seperti itu. Baik, saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ini Umar lagi, Ustaz. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaan dua lagi kan belum dijawab, Ustaz. Baik, baik. Saya tulis sekarang. Apa pertanyaan yang tadi? Yang sering kita lihat kan di Banda Aceh. Saat dewasa ada di ada di simpan, ada saat anak kecil. Betul, betul. Ya, betul, betul. Yang kedua, masalah maulid. Oh, maulid ya. Saya bilang tidak. Kalau kita di hari maulid ya. Iya. Itu saja penjelasan yang saya ingin tahukan. Gimana, Ustaz? Baik, itu saja. Kasih, dengan siapa nih? Dengan siapa? Dengan Umar, manusia. Umar? Ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih banyak. Ya, jadi ya ada dua pertanyaan yang belum saya jawab tadi karena saya lupa dan beliau tanyakan kembali, yaitu berkaitan dengan saf anak kecil dan maulid. Dan urutan saf-saf ini memang dalam hadis juga sudah disebut ya, saf dewasa berikutnya, setelah saf dewasa baru saf anak kecil. Jadi tidak digabung antara saf dewasa dengan saf anak kecil. Jadi anak kecil punya saf sendiri sebenarnya. Itu aturan dalam salat jamaah sudah disebut itu ya. Kemudian setelah saf anak-anak baru saf orang dewasa, orang perempuan dewasa. Nah, saya tidak tahu persis hukumnya bagaimana kalau untuk kalau digabung ya, seperti yang ada di kota-kota sebagian daerah, di kota Banda Aceh juga ada saya lihat. Tetapi memang kalau kita lihat dari aturan salat berjamaah, memang anak itu harus dari dalam saf sendiri ya, tidak boleh digabung dengan saf orang dewasa ya. Tapi saya belum tahu alasannya kenapa. Dengan kesempatan yang lain saya coba cari informasinya. Tapi memang setahu saya memang tidak boleh ya, tidak boleh dicampur antara saf anak dengan saf orang dewasa. Nah, berkaitan dengan maulid. Maulid ini perlu kita sampaikan bahwa tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Tidak ada di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di zaman tabi'in radhiyallahu anhum. Tetapi ya, Maulid ini baru dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ke-7. Nah, jadi jauh setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi 3 abad pertama Islam yang menjadi abad yang terbaik ya, itu belum ada orang yang mengerjakan Maulid. Baru dilakukan pertama sekali pada abad ke-7. Nah, saya kira ini semua kita sudah tahu sejarahnya. Di dalam kitab I'anatut Thalibin juga disebut ya. Disebutkan kapan Maulid itu pertama dirayakan, oleh siapa, siapa nama sultannya, siapa saja yang hadir dalam acara Maulid itu dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah apakah Maulid itu bid'ah atau tidak, kan gitu pertanyaannya. Nah, dilihat dari apa yang tidak dilakukan di zaman Nabi, itu sudah pasti disebut bid'ah. Nah, namun bid'ah apa? Apakah bid'ah hasanah ataukah bid'ah yang dolalah, qabihah dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa ulama ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan hukumnya bid'ah hasanah ya, misalnya oleh Al-Imam Suyuti ya, Al-Imam bahkan oleh guru Imam Nawawi sendiri, yaitu Al-Imam Abu Syamah ya, guru Al-Imam Al-Nawawi itu Imam Abu Syamah adalah orang yang paling tegas dalam persoalan bid'ah ya, paling tegas beliau dalam persoalan bid'ah, bahkan beliau menulis kitab khusus untuk bicara masalah bid'ah itu, larangan orang untuk melakukan perbuatan bid'ah. Tapi untuk persoalan Maulid beliau katakan bahwa wa ahsanu mabtudi'a fi zamanina ya, maka perbuatan bid'ah yang paling hasanah di zaman kita sekarang adalah orang yang merayakan hari kelahiran Nabi. Nah, itu kata beliau ya. Nah, jadi dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan Maulid, apakah dia bid'ah hasanah atau tidak. Nah, ada ulama yang mengatakan bukan bid'ah hasanah. Nah, misalnya penulis kitab Al-Madkhal, Al-Imam Ibnu Al-Hajj. Nah, dalam kitab beliau Al-Madkhal itu mazhab Maliki. Nah, beliau katakan tidak bid'ah hasanah. Nah, namun demikian kita tidak perlu tidak terlalu ketat dalam persoalan ini ya. Silakan kalau kita mau melakukan Maulid, ada ulama yang mengatakan bahwa Maulid itu adalah bagian dari bid'ah hasanah, atau kita tidak setuju dengan peringatan Maulid sehingga kita tidak ikut-ikut merayakan Maulid. Nah, berarti kita ikut ulama yang mengatakan Maulid itu tidak bagian dari bid'ah hasanah, seperti misalnya contoh tadi Al-Imam Ibnu Al-Hajj. Ya, beliau adalah seorang ulama dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i itu memang bid'ah hasanah. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, para pemirsa ICTV yang Allah muliakan, tadi saya sudah sebutkan berkaitan dengan ustaz itu, ya, ustaz yang mengatakan bahwasanya tai kucing dan kencing kucing tidak najis berdasarkan kepada hadis sahih. Nah, ini yang salah adalah pemahaman ustaz itu, ya. Kesalahan ustaz itu adalah beliau tidak melihat asbabul wurud dari hadis itu. Nah, harusnya ustaz itu melihat asbabul wurudnya dulu, ya. Asal usul hadis itu bagaimana? Nah, beliau lihat kitab hadis, maka tidak cukup misalnya hanya dengan baca kitab-kitab seperti yang saya bawa ini, tapi kita coba cari di sumber-sumbernya. Nah, sumber agama. Sumber agama itu apa? Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis itu letaknya di mana? Di 9 kitab hadis. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi. Ya. Jadi kita harus mengambil hadis dari 9 kitab hadis ini. Nah, jadi hadis-hadis yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih, yang tersebut dalam kitab tauhid, yang tersebut dalam kitab tasawuf, itu semuanya harus kita cari sumbernya dari kitab-kitab hadis yang mana terletak hadis itu. Nah, baru boleh kita kemudian sampaikan ke masyarakat. Baik, para pemirsa ICTV yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Thank you.